السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikram Muslimin, akhlak yang mulia. Hadis ke-60. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim? Fasamata 'anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim? Qala, kulla yawmin 70 marratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadzal hadis hasan gharib. Bab ma ja'a fil 'afwi 'anil khadim. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa seorang sahabat telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak kesalahan pekerja yang patut saya maafkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam diri. Kemudian beliau berkata lagi, berapa banyak kesalahan pekerja yang patut saya maafkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari 70 kali. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin, akhlak yang mulia. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni ramai anak dia, di antaranya ialah Abdullah. Ada seorang lagi Asim. Asim tu yang keluar daripada zuriat dia Umar bin Abdul Aziz, tapi mak lain lah. Ni Abdullah bin Umar ni salah seorang sahabat Nabi. Dia ni orang Mekah lah bersama dengan Umar. Dia Islam, masuk Islam bersama dengan Sayyidina Umar ketika berusia lebih kurang dalam 6 tahun. Dia lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Ulama hadis mengatakan dia ni antara yang paling banyak orang yang kedua banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis yang diriwayat. Yang pertama Abu Hurairah, biasa kita sebutlah tu level paling tinggi Abu Hurairah. Abdullah bin Umar ni orang yang kedua lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 2630 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, seorang yang sifatnya zuhud, rendah diri. Para ulama-ulama dan juga para sahabat menyebutkan bahawa Abdullah ni antara sifat dia, dia merupakan salah seorang sahabat yang paling suka meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak Nabi buat, dia akan ikut, ikut sebiji Nabi. Seorang yang cukup tawadhu, rendah diri, sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni satu geng lah, maksudnya dia masuk Islam ketika umur kecil-kecil lagi. Dia Al-Abbas, Malik, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, ramai budak-budak dia masuk Islam. Ketika beliau hijrah ke Madinah dengan ayah dia, dia sekali hijrah lah. Umar hijrah ke Madinah, dia pun ikut ayah dia sekali bersama Hafsah hijrah ke Madinah. Tahun kedua hijrah itu berlaku Perang Badar. Dia minta dengan Nabi. Ketika itu dia berumur lebih kurang dalam 12-13 tahun. Dia minta dengan Nabi nak ikut Perang Badar. Nabi SAW tak bagi, dia tak boleh, kamu ni kecil lagi. Kemudian setahun lepas tu Perang Uhud pula, dia jumpa lagi Nabi nak ikut peperangan Uhud. Nabi kata tak bagi lagi, kamu masih kecil. Dia pun dia jumpa dengan ayah dia, Umar Al-Khattab.
Mengayuh pula suruh ayah dia ejah lah supaya dia boleh ikut pegang. Tapi ayah dia Umar orang tegah, Nabi kata tidak tak kata. Dia hanya dapat ikut pegang bermula umur 15 tahun. Perangan Khandaq tu baru dia dapat ikut perang dengan Nabi SAW hinggalah semua perang. Antara kisah yang menarik berkaitan dengan Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar ni, dia ni orang yang kuat ibadat. Pada malam dia akan baca Quran, ibadat-ibadat. Dia ni selalu terfikir apa yang boleh dia bincangkan dengan Nabi SAW. Satu malam tu dia tidur, lepas dia ibadat, dia bermimpi. Dia mimpi dia ni dibawa oleh dua malaikat. Dua malaikat bawa dia masuk ke dalam neraka. Tengok neraka dan dia melihatlah kedahsyatan api neraka itu. Maka dia pun takut sangat. Malaikat tu dia kata, jangan takut, relax kata. Kemudian besoknya dia terbangun. Dia ceritakan kisah tu pada kakak dia Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi SAW. Kemudian Hafsah pun tanya pada Nabi, apa maksud mimpi tu. Nabi dia kata, ni'mar rajul abdallah, ya, law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik orang, ni'mar rajul, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Sina Umar ini, law kana yusalli min al-lail, kalau dia nisa solat malam. Maksudnya kalau qiyamul lail, orang yang paling bagus, yang paling tawaduk, yang paling khusyuk ialah Abdullah bin Umar. Itu kehebatan yang ada pada anak Sina Umar ni Abdullah. Dan akhlak dia berbeza dengan bapak dia. Bapak dia seorang yang pasal bekeng kan. Tapi Abdullah ni orang yang tawaduk, rendah diri. Jadi dalam hadis ni disebutkan pada satu hari datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi SAW. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Jadi lelaki ini berkata, wahai Rasulullah, berapa kam a'fu anil khadim. Jadi orang yang datang ni, sahabat ni, dia ni seorang yang ada hamba-hamba dia. Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau hamba-hamba aku ni buat salah, berapa kali aku perlu aku maafkan dia? Kan? Nak boleh bagi excuse, nak bagi dia maaf ni sampai berapa kali? Dia tanya kepada Nabi kan. Sumatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia diam bila ditanya gitu. Kemudian lelaki ni dia tanya lagi, ya Rasulullah, kam a'fu anil khatim, berapa kali boleh kita bagi maaf kat dia orang ni kalau dia buat silap, dia punya hamba-hamba ni. Para ulama dia kata bila Nabi sumatan anhu, Nabi bila Nabi diam tu, ada yang mengatakan bahawa Nabi menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu taala, tengok Allah taala nak bagi wahyu ke macam mana, apakah jawapan yang terbaik. Kemudian Nabi menjawab, kulla yaumin sab'ina marratan. Nabi kata, setiap hari kita kena bagi maaf 70 kali. 70 kali. Sebanyak 70 kali kita kena bagi maaf kepada hamba-hamba yang buat silap. Tajuk ni ialah ikram muslimin, akhlak yang mulia. Para ulama dia kata 70 ni bukan betul bilangan tu 70. Cuma ulama dia kata sifat yang perlu pada kita ni adalah sifat pemaaf. Maksud 70 tu nak ceritakan kena bagi maaf, 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 maaf lagi. Kena ada sifat pemaaf pada kita. Kalau orang buat salah, orang buat silap dengan kita, maka kita perlu maafkan. Buat salah lagi, kita maafkan lagi. Buat salah lagi, maafkan lagi. Sehingga Nabi sebut sampai 70 kali. Kalau orang buat salah kita. Jadi bila kita baca hadis-hadis ni, teringat kita. Orang buat salah pada kita, mungkin kita menjadi bos orang yang bawah kita, mungkin kita menjadi ayah ataupun abang ataupun atuk, ada anak kita buat silap ke, cucu kita buat silap ke. Jadi jangan kita ambil hati. Sifat pemaaf tu perlu ada pada diri kita. Sebab Nabi dia pesan kena maafkan, buat silap maafkan, 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 maafkan. Itulah sifat yang mulia. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, moga-moga akhlak sebagai seorang pemaaf itu ada pada diri kita dan kita amalkan. Bila nak marah tu teringat, ini Nabi tu cakap sampai 70 kali kena maaf. Jadi insyaAllah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah.
Insyaallah.